disappointed. Halo, halo, what's up, my bro? Welcome back kalian teman-teman ya. Kali ini kita main lagi di suasana Idul Adha ya, pakai hero andalan kalian ya kan, Balemenyos. Thank you teman-teman ya, absen dari mana saya kalian berada, sahabat saya yang baik hati pastinya. Dari sahabat saya Merauke, termasuk sahabat-sahabat saya yang baik juga dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Thailand, ya kan, Filipina, dan dari mana saja kalian berada. Thank you ya teman-teman ya, welcome back kalian pastinya. Kita kali ini pakai ini sih, pakai emblem fighter sih ya teman-teman ya, pakai build emak lampir ya kan. Itu ya teman-teman ya. Ketawanya emak lampir ngeri ya kan teman-teman ya. Itu kita semangat jadinya di bulan Qurban ini ya teman-teman ya. Siapa absen bagi kalian yang sudah mendapatkan daging kurban ya kan? Absen buat apa kalian ya? Kalau sini buat rendang ya, rendang daging. Iya. Yeah. Jadi kita nanti usahakan nanti kalau kita main teman-teman ya, nanti kalau kita nge-kill ya kan, dapat kill ya, kita akan tertawa sepertinya tertawa mak lampir, karena pakai build mak lampir ya kan, gitu ya kan. Lawan kita nih lawan susah sih kayaknya teman-teman ya. Ada Martis, kemudian hypernya biasa YSS ya, Selena, Tikral paling kita muak, paling benci tanknya itu, dan Nana Geraldine ya kan. Mantap jiwa. Tapi tim kita nih ada dua orang epic ya teman-teman ya. Holkan ya. Cuma beltelek. Hihi, semangat banget ya teman-teman ya, di suasana yang masih lebaran Idul Adha ini, dan daging kurbannya sudah dibagikan itu ya. Dan sebagian kita mendapatkan dagingnya itu memang mantap cuy ya. Luar biasa. Sabar ya teman-teman ya. Kalem-kalem, lawan kita siapa kah ya kan. Iya. Yeah. Akhirnya Balmones di buff muntot ya kan. Lawan Selena Gomez kita cuy. Selena Gomez ya kan. Hero Lele ya kan. Lele Dumbo ini. Ini apa nih Selena Offlander ini. Woi sini kau. Hero, walaupun hero kayak gitu tapi dipakai anjir di sama rata-rata itu sering dipakai sama orang-orang pro player itu ya, hero Selena itu ya, karena kan lelenya tuh bisa buka map ya, open map ya. Sah, inilah. Dapat kita kan. Ih, mati gak sih? Under. Sapi sini kita ambil aja lah cuy. Saya tunggu. Nih, kita pancing aja, sabar. Sinilah. Wah, aku diturut dia anjir. Selena Gomez. Kita hyper Karina loh teman-teman ya. Ada Ake Karina ya, bapak pengencotan nasional, Eudora dapat, dan Silvana. Ini mati nih. Udah. Nah. Nice. Bagi kalian ya sahabat-sahabat saya yang sekarang menderita kekalahan itu memang wajar ya teman-teman ya, kalian kalah ya. Memang kayak gitu sih, sering juga kita. Wah, gila men. Minyak lah, Rick. Nos. Mana susah, cok. Sah. Wah, mati, cok. Terlalu nafsu. Sikit lagi tuh sapi. Nggak ulti gitu aja. Se, mati gak sih? Sah. Nos. Nos. Tawa malampir tai lah. Susah ketawanya malampir. Nah. Kebetulan tadi kita lagi nonton Misteri Gunung Merapi ya teman-teman ya. Ternyata filmnya zaman dulu itu sebenarnya lebih bagus sih daripada zaman sekarang teman-teman. Cinta-cinta mulu kita anjir. Disajikan ya. Ya kan? Film-film kayak macam Kupet ya kan. Penuh dengan mesra-mesra ya kan. Enggak pada tempatnya lah sinetron-sinetron. KPI please lah. Sinetron-sinetron bocil-bocil asmara-asmara, cintaku di kolong SD ya kan, cintaku melodi-melodi SMP, ah telek itu apa itu sinetron. Sah, nirgin, apalagi drakor tuh, apa kalian film drakor tuh, apalagi kalian tonton ya kan, orang-orang gak sunat pun kalian tonton.
Sah. Absen bagi kalian suka drakor ya teman-teman ya. Ah bahaya kalian. Orang-orang Korea kalian suka pula ya, memang lah orang Korea itu ganteng memang cuy ya kan. Ya kan orang-orang Korea ganteng cuy memang dia ya kan, tapi enggak berkumis dia cuy ya. Itu. Tahu enggak sebabnya kenapa enggak orang Korea itu enggak berkumis ya kan cuy? Mana bisa kumis tumbuh di plastik? Ya. Yeah. Nyos. Ya kan cuy. Tele. Ah. Baiklah. Enggak. Udara lepas jir masih sakit tuh kalau di buff yang muntot tuh. Dari semua atir loh sekarang ini fobia sama Eudora, ibu PLN ya kan. Takut semua sama Eudora, takut kena petir ya kan. Udah kesambut, sabar ya teman-teman ya. Balik dulu kita cuy. Ini udah gak di, udah lepas sih kayaknya si Eudora belakangan ya teman-teman. Apalagi Sun ya, pokoknya hero Sun itu atau ban. Sun, Xbox, Harley, Eudora, itu pasti di ban itu, pasti itu. Oh ya kan. Kesel juga kali kita cuy ya. Jarang main Sun jadi lagi. Apalagi sekarang udah tir-tir atas tuh, tir epmitik pun ngeban Sun. Sah! Ah, aduh, sekarat cuy. Ada... Saya. Ah, gak kena. Bisa gak sih? Nos! Kau makan mati, aja macam emang tak sapi kok. Udah ambil lah. Gak berani ya berani tuh cuy. Gak bisa cok, gak bisa. Balik lagi lane kita lah teman-teman ya. Ah susah nih cuy. Terlalu jauh kita tinggalin lane kita. Tapi bawahnya siapa yang jaga? Sapi. Sabar dulu cuy ya. Sah. Buff akan buff. Balmono akhirnya di buff sama Muntot ya. Dengan dipercepat apanya. Cooldownnya ya teman-teman ya. Mantap jiwa karena kan sebentar lagi dia kedatangan the king of mountain, god of mountain ya kan teman-teman, raja atau dewa ya, dewa gunung ya, dari gunung Semeru dia turun gunung teman-teman ya, karena terlalu banyak corona di mana-mana sekarang ya kan, kerumunan ditangkap. Rakyat kecil yang ngumpul ditangkap jir. Ya kan, rakyat kecil ditangkap cowo kalau kerumunan, tapi kalau pejabat enggak ya kan, sapi bener kan, nyos. Cah, gak ada orang. Ini mati. Ender. Kau. Sapi. Kena mental lawannya cowo, ya kan, pakai buin mak lampir. Ketawa mak lampir aja gak mirip blast kita, ya kan. Suara macam... Tapi kalau daerah orang dulu tuh dengan suara mak lampir tuh ada kegembiraan, bener nggak sih? Itu is untuk almarhumah ya Farida Pasha itu sudah memberikan kenangan tontonan yang sangat mendidih ya teman-teman ya, hiburan yang membuat kita tuh nggak ini jauh-jauh dari syahwat ya kan? Ini cinta-cinta apa lah? Wah, cinta gimana kencing aja belum lurus. Anak-anak dulu kan enak jadi jajeli film-film kolosal ya. Sah, kau. Wis mati nih. Wow. Candas nih. Ender. Kalau generasi LPG enggak tahu film Mak Lampir, teman-teman. Kalian taunya ya generasi-generasi minyak tanah yang tahu siapa Farida Pasha ya, Gerandong ya, Kala Gondang ya. Kalian generasi LPG sama TikTok mana ngerti kalian ya kan, cuy. Canda ya teman-teman ya, jangan masak hati lah kalian, gitu aja lemah kalian. Wah ngel musuhnya cuy, kena mental ini namanya musuhnya nih, mana cuy. Gindur cok bol celetmu. Inilah kita pancingnya sini cuy, slow gitu kan. Sah, sinilah. Ini gebukin gua. Malampir. Sadir. Takundur. Aduh, yo. Rame-rame rantas. Los mati. Mati kita, cok. Gak bisa, cuy. Modar kita, cok.
Iya, ternyata sampai sekarang ini sih Balmon ya benar-benar akan OP kembali setelah di buff oleh Muntot ya, teman-teman. Cooldown-nya dipercepat, jir. Luar biasa ya kan. Sikit-sikit ulti ya. Jebret, 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 jebret. Sikit-sikit muter. Nah, itu. Karena sebentar lagi kedatangan seperti kita bilang tadi ya, skin kolektor ya kan. Mahal ya kan, cuy. Tak apa-apa lah ya kan, karena hero-nya ini namanya Dewa, Dewa Gunung ya kan. Gunung Semeru ya kan. Setelah dia menaklukkan ya banyak gunung-gunung ya kan, ya gitu ya kan. Banyak kali mantan Balmol di sini, jir. Cantik-cantik pula mantannya dulu ya, teman-teman ya. Biasa ya kan. Apalagi dia udah gagah nanti Balmonos tidak dalam wujud buru rupa lagi, enggak macam Kupet lagi wajah dia ya kan. Nyos! Alah, enggak mati sapi lah. Niat kita supaya ngeso tadi kita ulti dulu, rupanya dia masih jauh. Cuy, dekat turret ya. Kalau Buit Mak Lampir itu memadukan 3 ini sih, 3 item misalkan pertama Warrior Boot, kedua Blast Egg, ketiga War Egg ya kan. Keempat itu adalah Blade of Hephaestus. Itu sih ya. Jadi Buit Mak Lampir ini masih worth it kalian pakai emblem fighter, tapi enggak worth it kalian pakai di emblem assassin ya kan. Lemah kalian cuy ya. Lemah sahwat di gua sama dia. Cek. Sah. Nyos, lalalalala. Sinilah. Ke bawah yuk kita. Sah. Mana Nana tadi? Enggak ada pasif dia enggak salah ya. Nyos. Mana Nana? Nana Geraldine, ger. Ah, apa itu cuy? Cek mana? Jadi bayi tasis ya. Mana? Sah, sini kau rupanya. Sini kau. Se. Sah, nos. Ngerger. Blender kau. Kau kemana? Tarkinder, sele bolong. Nos. Bol sele. Nah mental jir, Buit Mak Lampir itu temen ya. Saya balik dulu cuy. Kita Smarties. Ingat ya build ini gak cocok kalian pakai di emblem assassin, tapi WoE kalian pakai di emblem fighter temen-temen ya. Kuat banget sumpah. Lagi sekarang dengan buff ya cooldown ya kan. Bisa nih. Oh kau. Bisa nih, aduh, ada mortal, udah ini aja Martis nih. Sah. Wah, ini mau mati semua ini nampaknya. Udah, ada ulti loh, Tikreal. Nos. Mati tuh. Kan. Udah kasih hyper aja, udahlah kita ngelot aja lah. Ya kan. Biar cepat win kita cuy ya. Alhamdulillah akhirnya Muntot ya mendatangkan skin yang membuat Balmon menjadi tampan kembali ya kan, mereinkarnasi menjadi seorang God of Mountain atau Dewa Gunung ya teman-teman ya. Ya, setelah mantannya banyak sekali ya teman-teman ya, dan mantap. Tentu Balmon ini penakluk gunung-gunung ya teman-teman. Nos. Mantap jiwa. Bagi kalian yang sekarang menderita kekalahan, bang tolonglah bang, please aku bang, tolonglah kalah lost streak ya. Sabar len ya, emang gitulah main solo ya. Kalah tuh biasa ya kan. Tapi kalau terus ya pening juga ya teman-teman ya, bener nggak sih? Aduh. Alah, sapi lah. Sah. Derginder. Bisa nggak sih? Duduk, gak apa-apa, gak mati, cuk. Mati. Nos. Sah. Tai lah. Lemah kali lawannya. Kena suara Mak Lampir itu kena mental orang itu. Tai. Udah, enak aja lah. Kita ngopi soalnya itu ya. Belum ngopi kita, cuk ya. Sah. Dergin. Sekali lagi tuh capi. Alhamdulillah, kita pakai akun yang ketiga nih sebentar lagi mythic sih teman-teman ya. Kayaknya minggu inilah kita push, usahakan ke mythic ya, akun yang ke. Untuk akun yang utama kita memang nggak pushnya slow lah. Apalagi kita lagi di apa ya, lagi dalam proses refreshing ya.
gitu, refreshing maksudnya ya orang-orang tertentu aja yang kita follow supaya bisa mabar di season ini dan sudah kedatangan skin collector. Oke teman-temannya, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian nemenin Balmonas. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian suka ya. Join narkoba, baik sama kedua orang lain, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan rajin pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai ketemu lagi next video teman-teman ya. Dadah, pastinya ya kan, ngopi ya kalian.